Jadi pintu ini teman-teman, pintu ini kadang nek garap bengi kan ini pemburu hantu atau kabe-kabe barungan kok anak demite. Oke teman-teman, hari ini kita pasang rambut karena kemarin untuk rambutnya ini kurang banyak teman-teman. Jadi kita tambahi lagi ben ketok kowetel ngono teman-teman, ben ketok kereng, ben ketok ruwibuk teman-teman. Untuk rambutnya biasanya saya pilih yang panjang-panjang begini teman-teman lah ini. Jadi lurus-lurus begini, kalau kayak gini ini susah masangnya teman-teman. Karena gembele nggur ning kene tok teman-teman. Sing iki luwincir dawa, kada iki tipis banget ya teman-teman. Untuk barongan ini enggak ada horornya teman-teman. Karena ini kayune tuku teman-teman, ora entuk kok kali meneh. Kalau kemarin kan dapat dari kali teman-teman, dari sawah. Jadi ada ceritanya. Kalau ini bener-bener enggak ada ceritanya teman-teman. Kok mbok kira aku pemburu hantu atau kabe-kabe barungan kok anak demite lah. Jadi di sini enggak ada demite teman-teman, ini demite sudah hilang karena kena geraji ya teman-teman. Digeraji pakai geraji mesin, akhirnya demite ketot ke geraji teman-teman. Lah karena ke geraji badannya tugel kabe teman-teman. Ya makanya kuwi demite sudah tidak nempel di kayu lagi. Kita tambahin di sinilah. Oke ini ya. Ya, ini kan keren. Ini kita tambahin 4 lagi teman-teman. Soalnya ini ada yang kurang di sekitar sini doang. Setiap orang yang mau beli mesti nanya ke saya teman-teman. Mas, saya mau beli tapi yang enggak ada kodamnya ya teman-teman. Wah, dikira aku ki dukun apa piye teman-teman. Mergo barongan di sini semuanya enggak ada kodamnya ya teman-teman. Kok mbok kira aku tukang ngisi kodam anggar cepaplok enak demite. Jadi bukan teman-teman, ini hanya kesenian itu. Jadi kalau di sini cuma pembuatan teman-teman, bukan pengisian atau tukang ngisi demit-demitan ya teman-teman. Wong aku nek bengine. Jadi pintu ini teman-teman. Pintu ini kadang nek gara bengi kan ini pintunya pakai seng teman-teman, pakai opo nek ngarani seng ngono kae lho teman-teman, seng besi. Jadi kadang nek brobok ngono aku ya wedi teman-teman karena saya sendirian nek to. Kan ngelowekon teman-teman, jadi garap wis tawenang nyuwanten wis gak mikir opo-opo teman-teman. Loro mak brewe kan kaget teman-teman, opo meneh nenek isine ngene iki beh obah dhewe gaya malah ranggarap teman-teman. Aku mendino wedi malah ranggarap teman-teman. Jadi di sini semuanya enggak ada kodamnya teman-teman, ini cuma hiasan atau mainan ben kena digawe koleksi utawa kontes-kontes ya teman-teman. Mbok kira aku dukun. Waduh kabeh ana duwite. Waduh jangkrik jaran guru-guru omong ya teman-teman. Nek masang keliru jangkrik aneh. Lah ini di belakang yang ini teman-teman, lah iki yang di depan nih. Guru-guru ngomong kodam ya ket mang teman-teman, jadi malah keliru kabeh ini gitu ya plek ini untung naik cepot. Nah, ini burinnya kene kita pasang neng arep keliru teman-teman. Ya aslinya ini kene loh teman-teman, udah di sini. Yang ini kan keren.
sudah terpasang rapi, teman-teman. Ini tadi kita tambahi di sini sama di belakang sini ya, teman-teman, lah di sini. Jadi ini rambutnya banyak banget, kotor tenan, teman-teman, ini rambutnya. Jadi untuk rambut ini ki dhewe ora iso ngira-ngira, teman-teman. Kadang datangnya kecil-kecil itu. Kadang panjang-panjang kayak gini. Jadi ora mesti, teman-teman. Mergo aku paling males untuk jualan rambut. Ragate wake, teman-teman, untuk apa? Batine ki ya sawi dik. Ini bener-bener ngepres, teman-teman. Pomo tak hitung-hitungi cuma untung 2000, teman-teman, untuk rambut ngene iki per biji ya, teman-teman. Pomo lagi teko ngono ki lho, teman-teman. Biasanya rambut nek lagi teko ngono ki ya wis lurus ngene iki, teman-teman. Cuman ki jek enek sing gembel ada kotorane. Jadi kita cuci lagi, terus kita sampo, kita bensin, kita pakai apa nek ngarani obat kutu, terus kita kit. Jadi untuk untungnya rambut ini memang kecil banget, teman-teman. Makanya saya paling males untuk jualan rambut, teman-teman. Tapi nek mau pesen ono ke juga bisa, teman-teman. Tapi gak bisa ambil banyak. Ukurannya barongan 23, teman-teman. Ini ada sungute, sisi 22, jamangnya kulit, sisi kulit, teman-teman. Ini pakai kulit semua. Ini pesanan Sidoarjo, teman-teman. Jadi dari depan ngikek banget. Lah ini ngikek banget, teman-teman. Nek masalah rego-rego barongan ini ki utawa harga-harga barongan bisa langsung WA ya, teman-teman. Soal iki hargane beda-beda, koyo jamang ini ki regane dhewe, kepala model ngene iki cacatan koyo ngene iki hargane sendiri-sendiri, teman-teman. Gak bisa kita samakan atau soalnya kalau telon ini ki ini cacatan yang paling gampang menurut saya, teman-teman. Tapi nek warna-warna ngono kae pink utawa apa kan harus banyak untuk warnanya, jadi hargane beda-beda, teman-teman. Tapi nek untuk kereng-kerengan, nah iki telon kayak gini, ini kereng banget, teman-teman, nek dikei main bengi gualake ram, teman-teman. Tapi nek untuk api-apian bisa pilih warna yang lain ya, teman-teman. Biasanya anak-anak utawa orang-orang yang belum pernah beli biasanya milih yang warna, teman-teman. Tapi nek sudah pernah beli berkali-kali atau biasanya bosen, jadi milihnya yang telon-telon gini, teman-teman, simpel kayak gini. Arep gawe ngisoran, teman-teman. Ngisorane klasikan iki, tapi sik panas kita leren dulu. Kita laut dulu ya, teman-teman, karena ini jam 12 panas airan. Jadi kita nunggu sore baru kita gas untuk bawaan ini. Ini pesanan Tulungagung. Oh, kita garap bawaannya dulu, menak wis mari. Lakaran ngono kae lho, teman-teman, baru kita gas untuk natah iki nih. Jadi yang kecil-kecil ini iki menurutku gampang, makanya tak kuwarekno, teman-teman. Mambengi ya maring lembur jamang ki, teman-teman. Nah ini. Jadi ini kembar semua ada 6 ya, teman-teman. Cuman ini masih 4. Nah ini kembar semua. Ada sungune, terus iki motifan. Nah ini ada sumpinge. Nanti dicepno ning kene, teman-teman. Ya nah, dicepno di sini. Ini tunggalnya 6, teman-teman. Cuman ini masih 4 soalnya kemarin datang 5, cuman tak gawe yang hijau itu, teman-teman. Terus ini nanti kita buatin lagi yang 2 ya, teman-teman. Ini nanti kembar semua 6 total ya, teman-teman. Sewangar ini.